Alkisah hiduplah seorang pengembara bernama Raden Budok. Ia dipercaya berasal dari Laut Selatan. Suatu ketika Raden Budok bermimpi bertemu dengan seorang gadis. Sangat cantik wajah gadis itu. Raden Budok sangat terpesona dan langsung jatuh hati. Ia lalu memutuskan untuk mengembara untuk mencari keberadaan si gadis berwajah sangat jelita itu. Dengan menunggangi kuda kesayangannya, Raden Budok menuju arah utara. Anjing miliknya turut pula menemani kepergiannya, mereka terus menuju arah utara. Mereka akhirnya tiba di pantai Cawar. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Raden Budok berniat mandi di pantai yang indah itu. Setelah puas mandi dan membersihkan dirinya, Raden Budok berniat melanjutkan perjalanannya kembali. Diajaknya kuda dan anjingnya itu untuk kembali berjalan. Namun, dua hewan yang biasanya sangat setia kepadanya itu seperti enggan meninggalkan pantai Cawar. Keduanya hanya terdiam dan tidak menuruti perintah Raden Budok. Dikutuknya dua hewan itu menjadi batu karang. Raden Budok meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dilewatinya berbagai hambatan dan rintangan yang ditemuinya di tengah perjalanan. Tibalah ia kemudian di sebuah desa setelah melewati sungai yang meluap airnya karena banjir. Di desa yang didatangi Raden Budok, berdiam seorang janda bernama Nyi Siti. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik jelita wajahnya, Sri Pohaci namanya. Sri Pohaci setiap hari menumbuk padi dengan menggunakan antan dan lesung. Antan itu dipukulkannya ke lesung, hingga menghasilkan irama tertentu yang terdengar merdu di telinga. Tindakan Sri Pohaci itu mengundang anak-anak perempuan lain untuk meniru tindakannya. Mereka beramai-ramai menumbuk padi dengan cara seperti yang dilakukan Sri Pohaci. Anak-anak perempuan itu biasanya meminta Sri Pohaci memimpin hingga akhirnya tercipta sebuah permainan menyenangkan yang mereka beri nama ngegondang. Namun demikian mereka mempunyai pantangan, yaitu tidak bermain ngegondang pada hari Jumat. Ketika Raden Budok tiba di desa itu, kebetulan permainan ngegondang tengah dilakukan. Raden Budok sangat tertarik ketika mendengarnya, ia pun datang mendekat. Terbelalaklah ia ketika melihat salah seorang pemukul lesung. Wajahnya sangat mirip dengan wajah perempuan yang dilihatnya dalam impiannya, perempuan itu tidak lain Sri Pohaci. Raden Budok lalu mendatangi Nyi Siti untuk melamar Sri Pohaci. Raden Budok dan Sri Pohaci menikah, pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana. Setelah menikah, Sri Pohaci tetap memimpin ngegondang. Suaminya tidak hanya memperbolehkannya, melainkan turut pula dalam permainan memukul antan pada lesung secara berirama itu. Raden Budok sangat menggemari permainan tersebut, hingga ia serasa tidak mengenal waktu untuk memainkannya. Ketika hari Jumat tiba, Sri Pohaci mengingatkan suaminya. "Suamiku, hari Jumat adalah hari yang dikeramatkan warga desa. Sebaiknya engkau tidak ngegondang dahulu." Raden Budok hanya terdiam. Meski demikian keinginannya untuk memainkan alu pada lesung untuk menimbulkan irama tidak bisa dicegahnya. Nyi Siti khawatir juga pada menantunya itu. Nyi Siti juga mengingatkan Raden Budok untuk tidak ngegondang pada hari Jumat itu. Bahkan, sesepuh desa turut pula mengingatkan Raden Budok.
Baginya, tidak ada pantangan baginya untuk memuaskan kesenangannya memainkan antan pada lesung. Hari apapun adalah hari bebas baginya untuk ngagondang. Hari Jumat itu Raden Budok tetap ngagondang. Ia tidak peduli meski hanya bermain sendirian. Ia bahkan kian bersemangat dengan melompat-lompat ketika memukulkan antan pada lesung. Ia meloncat ke sana dan ke sini ketika bermain, wajahnya begitu gembira seolah sangat puas dapat bermain ngagondang pada hari Jumat yang dikeramatkan itu. Anak-anak desa berdatangan ke tempat Raden Budok bermain ngagondang. Mereka sangat terheran-heran melihat pemandangan aneh yang terjadi di hadapan mereka. Dalam pandangan mereka, bukan Raden Budok yang tengah bermain ngagondang, melainkan seekor lutung. "Ada lutung bermain lesung," teriak anak-anak itu seraya menunjuk-nunjuk. Raden Budok yang tidak menyadari jika dirinya telah berubah menjadi lutung terus memainkan antan pada lesung. Kian bersemangat ia bermain karena menyangka anak-anak itu terpesona pada permainannya. "Ada lutung bermain lesung." Teriakan beramai-ramai itu tak urung membuat Raden Budok terkejut. Sejenak dihentikannya permainannya dan ditatapnya orang-orang, masih didengarnya ada warga desa yang menyatakan ada lutung bermain lesung. Diperhatikannya tempat di sekitarnya, tidak ada yang bermain ngagondang di tempat itu selain hanya dirinya sendiri. Terperanjatlah Raden Budo ketika mengamati dirinya. Kedua tangannya berbulu amat lebat berwarna hitam laksana bulu lutung, begitu pula dengan bulu-bulu lebat berwarna hitam di kedua kakinya. Begitu pula dengan tubuhnya, kian lengkaplah keterkejutannya ketika mendapati sebuah ekor panjang berbulu hitam keluar dari bagian belakang tubuhnya. Ia sangat malu. Dengan gerakan gesit, lutung jelmaan Raden Budok lantas memanjat pohon. Gerakan memanjatnya sangat cepat, tangkas pula ia bergelantungan dari dahan ke dahan serta berlompatan dari satu pohon ke pohon lainnya. "Lutung Kasarung," teriak warga ketika melihat lutung jelmaan Raden Budok itu berlompatan dari satu pohon ke pohon lainnya. Teriakan-teriakan itu kian membuat malu Raden Budok hingga ia terus berusaha menjauh dari desa itu sejauh-jauhnya. Ia memasuki hutan dan terus bergerak menuju tengah hutan. Ia pun memutuskan untuk tinggal di tengah hutan itu untuk seterusnya. Sri Pohaci sangat sedih mendapati kenyataan itu, suaminya telah berubah menjadi seekor lutung. Secara diam-diam ia pun meninggalkan desa kediamannya, entah kemana istri Raden Budok itu pergi, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan, Nyi Siti sendiri pun tidak mengetahuinya. Desa di mana terjadinya peristiwa yang sangat mengherankan, kemudian disebut Desa Lesung. Mengingat letaknya berada di sebuah tanjung, desa itu pun akhirnya disebut Tanjung Lesung.